ada laporan pertama awalnya tuh ada laporan kucing ketabrak itu kayak gitu. Terus habis gitu kita bawa berobat, terus kita lama-lama kepikiran kok kenapa nggak coba kita muter pasar aja deh gitu. Pertamanya kayak gitu, muter pasar deh coba kita cek, ternyata populasi kucing di pasar tuh banyak banget. Awalnya cuman beberapa orang, cuman semakin lama semakin banyak, jadinya kita semakin merambah ke pasar ini. Awalnya cuma satu pasar, terus habis itu ke pasar yang dekatnya lagi, terus habis itu merambah ke sekarang sudah 34 pasar. Kita selain refeeding itu biasanya dibarengi dengan steril. Terus kita ada apa namanya open adopsi. Jadi misalnya kucing-kucing ini kita foto, biasanya kita video, terus nanti kita masukin ke Instagram kita. Itu ada di PKP Adoption, itu nanti di open adopsi gitu. Jadi biar mengurangi kucing, populasi kucing di pasar lah, biar hidupnya lebih layak. Kita pastinya mandiri. Terus kalau misalnya ada donasi dari orang dari luar, ya kita terima, biasanya begitu. Donasinya bisa berupa pakan, bisa berupa uang, bisa berupa koran bekas, bisa kertas bekas, bisa terus apa ya, banyak sih, macam-macam. Biasanya pakan ya. Harapannya sih apa ya, pengennya sih kerjasamanya ya Mbak, maksudnya banyak yang semakin banyak ikut yang feeding, terus banyak yang aktif membantu buat mungkin ngasih info apa ya, Mbak di sebelah sana kayaknya perlu di feeding apa belum ke steril kayak gitu, pengennya sih begitu. Donasi itu tadi juga bisa sih Mbak, jadi donasi apa aja, pakan bisa, koran kertas bekas bisa, materi bisa, kayak gitu. Caranya nanti bisa langsung DM aja di Instagram di Peduli Kucing Pasar.